apa khabar? Sebenarnya hari ini saya nak buat video perdana tentang Zoom. Zoom ni adalah filem superhero pertama, filem pertama yang dibuat daripada latihan yang ambil orang yang ada kuasa super untuk jadi superhero. Ya, ceritanya saya pernah tengok masa saya kanak-kanak tadi. Ya, masa saya kanak-kanak macam pelakon ini lah. Masa tu umur saya sama dia macam pelakon ini. Dan sekarang saya dah dewasa dah. Sekarang saya ni, Zoom ni dah tak dibuat sebab ni perkataan Zoom. Sayang, saya masih tertanya-tanya macam mana kapten tu dengan abangnya. Adakah tu soalan tentang Zoom ni tentang abang dia lah. Bagaimana saya dapat maklumat Zoom ni daripada ni pada ni. Saya tak cukup maklumat, jadi saya akan main ni macam biasa lah. Zoom yang diperankan oleh Captain Zoom atau enggak Jack, yang pemeran aslinya itu adalah Tim Allen namanya. Dia ini memiliki kekuatan super seperti kayak Flash. Dia bisa berlari dengan secara cepat banget, cepatnya tuh cepat banget gitu kan, seperti Quicksilver, tapi nggak secepat Quicksilver yang di X-Men pastinya, karena Flash juga masih seperti itu. Okay, dan si Captain Zoom ini tuh karena dia udah tua juga, dia udah lama tidak memberantas penjahat karena dia sudah malas, dia sudah retired, udah pensiun, mempensiunkan diri lah jadinya tuh. Dia udah malas nolongin orang lagi. Sampai akhirnya si Captain Zoom ini dia itu bekerja di salah satu private academy kayak di sekolah swasta gitu, dan di sekolah swasta ini tuh dia tuh mengajar murid-murid yang juga memiliki kekuatan super. Jadi ada murid yang bisa menghilang, ada murid yang bisa telekinesis, ada murid yang kuat banget, ada murid yang bisa membesar. Dan sampai akhirnya si Captain Zoom dan murid-muridnya ini melawan villain, yang villainnya itu adalah sebetulnya saudaranya si Captain Zoom itu sendiri. Itu jadi abangnya. Film ini seru, jadi ya tontonlah, mumpung lagi liburan gitu kan. Oke. Okay. So ladies and gentlemen, that itu saja lah yang saya tunjuk yang saya cakap tentang Zoom ni. Jawapan saya ialah, kenapa pun nama Zoom, kenapa tak boleh nama Captain Zoom? Yang syarikat mana yang buat filem ni sebenarnya? Saya tak tahu. Mungkin syarikat game. Maksud saya mungkin syarikat permainan video atau syarikat mainan. Jadi ada yang tahu tu, sila komen yang beritahu saya sebab saya nak cari maklumat je. Sebab saya tak cukup maklumat, jadi anda yang lain boleh tolong cari maklumat yang buat channel YouTube anda yang buatlah video penerangan yang fakta ya. Itulah yang saya harapkan. Saya harap Malaysia, saya harap semua channel YouTube kata fikir nak buat macam menyiarkan Indonesia dari Amerika tu. Sebab saya seorang saja tak cukup, saya seorang saja penat lah nak buat satu persatu. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tukar butang subscribe yang share pada kawan anda. Jangan lupa tukar butang subscribe yang butang loceng. Bye.